Baik, selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama saya Denny Kusbianto. Kali ini saya sedang berada di lokasi kejadian kebakaran ruko yang beralamatkan di Seijodo. Yaitu di Jalan Doyong Kompleks Citra Permai Blok C010 Tribuners. Ya. Nah, bisa kita saksikan pada di layar kaca Anda sekarang. Kini pemadam kebakaran sedang berusaha untuk memadamkan api yang menjalar di dalam ruko tersebut, Tribuners. Hingga saat ini sudah ada beberapa mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4 untuk yang terlihat sampai saat ini. Dan tadi informasi dari masyarakat, kiranya sudah ada 6 mobil yang dikerahkan untuk memadamkan api yang belum juga padam nih, Tribuners, gitu.